penampilan Jessica Mila usai melahirkan anak pertama malah dicibir. Penampilan Jessica Mila setelah dikaruniai anak pertamanya dengan Yakub Hasibuan menjadi sorotan. Terdapat perubahan pada penampilan Jessica Mila, terlebih dirinya menjadi ibu menyusui atau busui. Tetapi netizen di media sosial malah menyebut bahwa Jessica Mila tak secantik yang dulu. Melansir dari salah satu laman gosip pada Sabtu 6 Juli 2024 memposting Jessica tengah berjoget tarian tortor. Ia tampak begitu cantik mengenakan kebaya yang dominasi berwarna biru muda dan juga hitam. Jessica Mila tampak cantik dengan gaya rambutnya yang disanggul dan riasannya yang tipis. Namun siapa sangka penampilan Jessica Mila dinilai berubah. Sudah enggak secantik dulu, komentar salah seorang netizen. Lantas para penggemar Jessica ramai-ramai membela istri Yakub itu. Ya Allah, dia itu cantik banget loh, bisa-bisanya dinyinyirin, komentar penggemar. Tolong paham, dia masih busui, komentar yang lainnya. Sebelumnya Jessica Mila sudah melahirkan seorang anak perempuan dari perkawinannya dengan Yakub Hasibuan. Bayi tersebut pun bernama Kiara. Sebelumnya saat hamil anak pertamanya yang bernama Kiara, Jessica Mila tuai beragam komentar netizen. Banyak netizen yang menilai bahwa bentuk tubuh dari Jessica Mila saat hamil anak pertamanya masih disebut body goals. Bahkan penampilan Jessica Mila ketika hamil anak pertamanya itu menuai beragam komentar netizen yang memuji kecantikannya. Disebutkan bahwa Jessica Mila sangat cantik dan memiliki badan yang proporsional meskipun hamil anak pertamanya. Jessica Mila tampak anggun dan seperti tak malas untuk mengurus dirinya ketika hamil. Diberitakan sebelumnya Yakub Hasibuan rela begadang untuk urus anak Jessica Mila. Disebutkan bahwa tangisan Kiara kencang. Bahkan Yakub Hasibuan baru merasakan jadi seorang ayah dari anak yang dilahirkan Jessica Mila sekitar 1 bulan yang lalu. Yakub Hasibuan tidak keberatan ketika harus terbangun malam-malam karena anak Jessica Mila menangis. Suami Jessica Mila mengaku tidak merasa capek karena perasaan bahagia yang menyelimuti Yakub Hasibuan setelah menjadi ayah. Diketahui jenis kelamin dari bayi tersebut adalah perempuan dan diberi nama Kiara Arunika Hasibuan. Dalam mengurus putri mereka, Yakub mengaku begitu senang. Ia bahkan tak bisa menggambarkan perasaan sejak menjadi orang tua. Tak hanya itu, pria yang bekerja sebagai pengacara ini juga tak keberatan begadang untuk menemani sang buah hati jika terbangun di malam hari.